Halo adik-adik, jumpa lagi di Scania Edukasi. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, serta loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dengan kakak, pasti bisa. Ikan hiu. Ayo, siapa yang belum kenal dengan ikan hiu? Ikan yang memiliki indera penciuman yang tajam di dalam air ini merupakan ikan pemburu yang sangat ganas. Ia merupakan ikan yang sangat efisien di kelasnya. Baiklah, mari kita buat catatan kecilnya. Hiu adalah sekelompok ikan dengan tulang rawan yang paling lengkap. Itu artinya, hiu tidak mempunyai tulang yang keras di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia termasuk dalam golongan elasmobranch. Hiu bernapas dengan menggunakan 5 insang atau lebih tergantung jenisnya. Insang pada hiu menyaring oksigen dari air di sekitarnya. Karena itulah, hiu tidak perlu muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen. Hiu mempunyai tubuh yang dilapisi dengan kulit dermal reticulus yang bertujuan untuk melindungi kulit mereka dari kerusakan akibat parasit serta untuk menambah dinamika air. Dengan tulang rawan yang ringan dan elastis serta struktur kulit hiu yang memiliki pola unik, ternyata mampu membantu ikan itu berenang dengan efisien dan melaju cepat di dalam air. Kecepatan hiu sebenarnya rata-rata 8 km per jam. Namun, hiu sanggup melesat hingga 50 km per jam saat berburu atau menyerang. Ikan hiu memiliki 35.000 gigi seumur hidupnya. Oleh karena itu, hiu dikenal sebagai hewan yang sangat menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Sementara itu, gigi hiu terkecil hanya berukuran 1,2 cm dengan ukuran rata-rata 17,7 cm dan banyak hiu yang memiliki 5-15 baris gigi di setiap rahangnya. Berat dan besar ikan hiu tergantung jenisnya. Namun, hiu putih dikenal karena ukurannya yang besar. Panjang tubuhnya mampu melampaui 6 meter dan beratnya mencapai 2 ton lebih loh.